السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله yang mulia kepada Nayuk Obocho Patani dan juga kepada Nayuk Tisa Menteri Teluban dan juga pemimpin-pemimpin semualah yang saya tak sebut nama, dan kepada muslimah semualah. Ini tak ada tangkal lah, boleh nak gerak lah. Saat ni nampak kering dah punya duduk berpiti lah ni kan. Lagi dia sabai-sabai. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada kaum muslimah yang saya rasa dua kali kena tunda cun saya. Nah, oleh kerana urus saya tergempa, terpaksa kena pergi situ sini. Nah, jadi alhamdulillah takdir Allah Ta'ala hari ni boleh ustaz ada peluang. Dia kata, siapa hari ni? Betul lah ustaz kena win jaga budak tahfiz di Al-Bayan. Lepas tu gimana kena bawa ke sama? Ni ada pelajar kita, 8 orang, 9 orang. Kita buka dengan siapa? 15 orang tahun ni. Mula buka tengah-tengah bulan ni lah. Lepas tu ustaz kena win, kena jaga. Nah, guru tak ada hari ni. Biasanya ustaz ngajar bahasa, ngajar satu ahad tu dia coti ngajar bahasa Arab, ngajar kitab lah. Lepas hari lain dia hafal Quran. Jadi hari ini betul yang mari ceramah sini, bawa marilah. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Belum pada kita nak pergi haji ni, setengah-setengah dia terbiasa takut nak pergi haji ustaz. Sebab apa? Sebab kapal Singapore Airline ni, Singapore Airline. Nah, dia panggil Tok Lum Akak. Bisa dengar tak? Tok Lum Akak ni, jadi menyebabkan mati ada. Mati. Lepas tu kemarin orang sakit pula 40 orang, 20 orang duduk ICU di Bakok. Lagu mana Lum Akak ni? Nah, nak banding mudah-mudah. Kalau kita naik kereta, lepas tu dia muat lombor. Lombor tu tinggi. Lombor, kena ada lombor. Lombor air lah. Sini apa panggil apa eh? Tor air kan? Lepas tu kereta kita mari dengan dia. Nah, naik lombor dia terjun tak turun? Hak terjun turun tu atas udara pun lebih kurang tu juga. Atas udara ni dia kapal ni lagi strik dah. Udara dia stabil. Ada satu ketika angin kuat, udara tu dia naik turun. Buah kapal dia naik, dia tu jatuh lalu. Satu sebab. Sebab yang kedua pula dengan sebab panah do'ah. Nah, dengan sebab panah do'ah ni udara hak duk stabil atas udara dia jadi lagu tu. Nah, dia panah bawah, dia panah, dia tembok naik. Nasabah lah, Pak kita panah sekarang ni. Jadi banyak sebab lah, salah satu daripadanya, bawa kapal kita, dia jatuh. Jatuh mari, sekilo setengah. Tak sampai bombing, kerana dia terbang sebelah kilo kan. Ketika dia jatuh turun tu, sekilo setengah. Dalam masa 3 minit. Sekilo setengah ni, kalau kita rumah, sebelah tikar kita terjun tu pun, tak ning orang lepas tu getah habis lah. Nah, hak ni skala setengah. Skala setengah ni tek yang paling tinggi duduk di Dubai, tek Burjul Khalifah dia panggil. Nah, kalau siapa pergi di Dubai 1900 meter, mana skala lebih. Nah, kakak 2 kilo. Bang awal atas udara. Nah. Kapal tadi dengan tergempa tu terkejut mari tadi, orang hok duduk dalam tu tak pakai tali kendik, duduk makan nasi masuk jambe tercak habis. Dalam kapal tak ni, supaya kena bong dah. Nah, ni. Jadi cerita ni, penupainya 211 orang. Pudoisan. Sekali ngaluk dia 18 orang. Nah, pegawai dia lah 18 orang. Nah, terpaksa kena cok di Suwana Pum. Tak ada nak pergi sapa Singapura. Nah, kerana ada mati, ada sakit, ada patah, ada gapo tadi. Setengah-setengah usaha nak pergi haji takut ni. Ni kapal tak jatuh lagi, tak jatuh bombing lagi, ni jatuh angin saja. Nah, jatuh angin tu kalau kita pakai tali kendik tak ada masalah lah.
Nah, tapi kalau kita tak pakai tali kenik, dia terane naik pakatah. Nah, tu lah cerita ya. Jadi menyebabkan benda berlaku ni, berasa takut nak pergi haji. Nah, awak itu tak rasa takut lah. Nah, umur duk tangi tu yang berlaku. Ada berlaku tahun 97 saya pergi di Mesir, kapal Mesir mari pada Amerika. Jatuh mati habis orang duduk dalam. Hak tak mati siapa? Pudoisan masuk jambai sakit perut. Lepas tu, dalam penerbang ni panggil nama puah tadi terbang lagi, tinggal dia sore, tak mati dia, tak naik kapal. Dengan sebab masuk jambai. Masa tu kalau siapa nak masuk jambai, masuk lalu. Jadi nak kata, umur tu duduk tangan tu. Tak naik kapal pun, naik kapal kalau tu tak sore mati, ada budak Sudan jatuh tadi, tak mati. Budak kecil sore dia tak mati. Dia. Nah, tapi kalau tu nak mati, jatuh atas korang pun mati kan. Bila-bila duduk kokoknya, jatuh atas korang. Mati juga. Jadi kita tak rasa takut lah. Alhamdulillah. Jadi, belum pada kita nak pergi haji ni, nak kecek juga benda yang berlaku tempat tank kita. Gapoh besar-besar. Pertama sekalinya, boh baru ni. Banjir besar. Sini banjir tak? Banjir. Belum pada nak pergi haji ni, kecek benda ni dulu. Benda berlaku keliling kelalai kita ni. Ada kawasan Naga, ketika air naik kuat tu kan, saya pernah cerita ni, banyak-banyak tempat dah. Dia rusing ke lembu dia. Ambil lembu dua ekor, giltok atas batah. Atas tembok lah, atas batah tinggi. Siling tu batah tinggi kan. Kalau tok rumah ni tergeleh. Wah naik lembu tu tu, kelip mari, dia tuetan dia air mati, lembu hidup. Anak atau boh besar. Ada rumah tak ada dinding tangga saja, dinding kuali saja. Ada kawasan mana dinding kuali, orang lain buat kita air lebih. Jadi, benda berlaku ni besar. Tu yang wis genar pada kita. Sanjahan pada waktu itu ada benda, benda yang kita buat salah banyak mungkin ni. Lepas boh pula ni nyamari kemarah, besar pula dah. Kau tak kemarah sini? Ni buat mujur sehari dua hari ni tu hujan, alhamdulillah. Berasa tenang hati. Kemarah besar tak besar, pam ataupun kelapa sawit tu banyak puluh banyak ratus raitan di api. Ke umur saya tu, dia tak ada kelapa sawit, ada getah. Getah pun makan di api. Utai tak deng pun makan di api. Lembu kambing pun ada hak mapuh. Hingga kajian kata kalau panas lebih pada ni, ayam tak telur. Kita tak ada kena makan telur dah. Makan ayam saja, tak telur, panas dah. Mujurnya kita pakat semayi istikharah gapo tu hewat tu mujek. Jadi dua peristiwa besar, sama ada boh besar, sama ada kemarau besar ni, gapo tu yang ayat kita. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Zahir kemusnahan di atas muka bumi ni dengan sebab manusia sendiri buat, dengan sebab kita lakukan dosa. Ibn Abbas dia tafsir kata gana? Al-fasad tu dia kata al-qahtu kemarah. Maknanya, kemarah tahun ni, hak besar ni, berpunca daripada manusia sanggup deraka pada Allah. Kita kata demo sebab kerak, demo kerak hutan, manusia kerak hutan lama dah. Pak itu alhamdulillah hutan terjaga. Bila-bila tak ada hutan tu kemarah. Hak peliknya, tepat tak ada hutan pada pasir di Emirat, di Saudi, nyoboh. Apa? Tepat kita ada hutan, ada air, ada gaponya kemarah. Jadi, dua kala ni, Allah Ta'ala nak segenar kepada kita beringat, kalau tak padan dengan boh tu, awak mari kemarah. Tak padan dengan kemarah, awak mari payu pula ke, tak ada arah lah kita. Wa'na'iyadzubillah, kita minta kepada Allah Ta'ala lindung lah. Lepas tu, soal lagi tak padan dengan payu, mari pula gepo bombing. Boleh jadi berlaku kan? Jadi, kalau kita, tu awak mari benda ni, we kita khabar. Lepas tu, soal lagi. Punca dia banyak. Saya tak ada kecek tajuk ni, tapi oleh kerana masuk sini dah, Buya panggil peringatan. So lagi, punca yang jadi kemarah tahun ni, selain daripada manusia berani buat dosa, berani buat dosa, berani deraka pada Allah Ta'ala. So lagi, manusia tak keluar zakat. Ma mana'a qawmun zakata amwalihim illa muni'ul qatru minas sama'. Tidak ada satu kaum yang tak bui zakat harta benda mereka, malaikat Allah Ta'ala tak sewi hujan turun. Laulal baha'im, kalau tak ada lembu kubah, ayam itik, lam yumtaru. Tak hujan cerak. Tapi Allah Ta'ala kesian kepada lembu itik, kambing itu ada pera tu, waktu hujan. Ini benda yang kita sebagai permulaan perjumpaan kita pada hari ini.
Adapun tajuk yang saya nak kecek hari ni, dan menasabah kita pergi ngata saudara kita, alhamdulillah musim ni musim haji pula. Dan musim haji setiap tahun ni, sepanjang tahun 12 bulan ni, Allah Ta'ala beri masa keistimewaan kepada kita. Baru ni kita lepas bulan puasa Ramadhan. Nah, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat. Allah Ta'ala, Nabi kata sebut kata, sepanjang hari, sepanjang masa ni Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada kita. Fata'arradu laha. Maka kita rebut lah. Kita rebut musim haji, musim puasa, kita rebut cara puasa. 10 akhir kita sebut 10 akhir. Malam Lailatul Qadar kita rebut malam Lailatul Qadar. Musim haji pula orang yang boleh pergi haji ni dia rebut pergi haji. Jangan duk tunggu dah. Haji ni jangan duk tunggu. Siapa ada kemampuan gilah. Nah, gi muda-muda ni sedak buat haji sikit. Nah, kalau tak ada duit, tak ada masa muda, tak apalah, tua pun tak apa, gilah. Yang penting jangan tunggu-tunggu. Kenapa? Karena Nabi sebut kata kita tak tahu kata gapo nak berlaku. 2 3 4 tahun lepas berlaku COVID. Tak boleh pergi belaka. Tak ada siapa boleh pergi haji. Umrah tak boleh pergi, haji pun tak boleh pergi. Covid. Siapa suka? Ada orang mati, duit dah ada nak pergi Mekah tak boleh pergi. Mati dalam Covid. Mati. Mati. Satu, kalau siapa ada kemampuan, gilah haji. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebabnya, haji ni adalah panggilan Nabi Ibrahim. Seruan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, ketika dia sudah bina Kaabah, Allah Ta'ala suruh panggil manusia, suruh perakat, pacar sampan. Supaya kita hari ni lah, kita pacar sampan melalui poster kau, gapo kau. Hari ni ada program di Telubang kita ni, ada ceramah kau, ada orang besar nak mari jumpa kau, kita kau pacar sampan. Nabi Ibrahim hari tu tak ada saklah. Facebook pun tak ada. Line pun tak ada. Tuhan kata, wa'adzim finnasi bilhajji, ya'tu karijalan wa'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir. Dan taklah kamu panggil, wa'adzim finnas, panggil manusia mari buat haji. Tuhan kata, ya'tu karijala, manusia akan mari buat haji dengan kedai jalan kaki. Pada masa dulu, di Iraq, mari jalan kaki. Jalan bulan-bulan siapa. Malam mana tidur situ. Gi pula, siapa di Mekah jalan kaki. Lain ini, ada orang Malaysia pergi Mekah dengan motor. Biasa kelihatan dengan motor. Jadi, buat kita kalau payah nak naik kapal, takut jatuh. Sebab dia kita naik motor apa. Naik motor pergi buat haji dah. Tapi orang muda lah. Jadi, siapa orang Malaysia pergi Mekah dengan motor? Bukan motor besar. Kalau motor big bike itu tak apalah. Motor tamada. Motor wife supaya kita ni tamada. Siapa Mekah bawa pergi. Jadi, Tuhan kata, ya tu karijalah. Panggil saja. Okay, marilah orang buat haji dengan kedai berjalan. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan ada orang mari dengan naik uto. Pada masa tu kapal tak ada, bah tak ada, kereta tak ada, ada kenderaannya uto. Uto tu dhamirin ni uto kuruh. Mana orang mari jauh ni berjalan kuat berdoa hengo kuruh uto. Pasal tu kalau siapa nak lot namnak ni jalan supaya uto dia kuruh. Jalan dia tak payah jalan ke masjid ya. Ni kita malah jalan ni. Nabi suruh jalan ke masjid. Kita kalau tak ada motor tak sirah jalan masjid dah. Jadi pasal tu kita nak kodok naik sokmo ni. Uta tak ni? Kuruh uta sampai Mekah. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Lepas tu Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, nak sapa lagu mana soro ni? Soro ni tak sapa nak panggil orang mari buat haji. Nak pelacak sampai lagu mana, line pun tak ada, Facebook pun tak ada. Lepas tu Tuhan kata, awak sapa lah. Qila nadi wa alaina albalagh. Tuhan kata awak sapa, Tuhan nak sapa suara. Awak panggil manusia, orang sapa suara Tuhan. Kita suka mari mana hari ni, orang bakok telefon masuk suara dengan telefon kita sapa. Anak duduk telefon bakok ni, duduk kerja, duduk ngaji di bakok, di Mesir nak sapa. Di Mesir. Di Mesir dulu saya duduk Mesir, mahal nak telefon klik rumah ni. 20 riyal ni 3 minit. Pas orang tua tu dia tak percaya. Bukan mak saya lah, orang sains dia duk cerita. Dia tak, orang tua, mak dia tak percaya kata suara siapa daripada Mesir, siapa Nara. Mak, awal ni telefon daripada Mesir. Mana Mesir? Siapa dah awal ni? Oh, siapa mak? Oh, mana mak? Dia tak siapa. 3 minit habis. Dia tak percaya kata siapa. 3 minit 20 hari habis. Jadi dia tak percaya kata siapa ke? Lah ni seni.
Alhamdulillah boleh kecek Facebook gapo free lah ni neh. Nah dulu mahal nak telefon masuk. Jadi mok tak percaya. Jadi hari ni kita boleh kelas. So, orang yang duk jauh, soro siapa? Hak manusia buat ya. Apa tak lagi Allah Taala. Hak Tuhan nak, Tuhan kata hey, Ibrahim panggil lah. Nah tak apa, hak siapa Tuhan siapa. Kata riwayat Nabi Ibrahim naik atas batu. Naik atas Bukit Safa. Kata riwayat naik atas Ala Abi Qubais, bukit kota raja dak latah tu. Nah, Nabi Ibrahim pun panggil. Sehingga bo Nabi Ibrahim sapa tadi dia kata innal jibala tawadhan hatta balagha sawtu arja'il ard. Bukit tu tadi perendah diri untuk nak sapa suara Nabi Ibrahim. Nah, patu suara Nabi Ibrahim panggil hari tu tadi wa asma'a fil arham wal aslab. Anak-anak hok duk dalam rahim dengar. Dan benih-benih hok duk dalam sulbi hok ayah pun dengar. Wa ajabahu kullu shay'in sami'ahu min hajarul madar wasyajar. Semua dengar Nabi Ibrahim belaka suara. Wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah. Hang sapa kiamat orang tu hok boleh pergi haji tu dengar panggilan Nabi Ibrahim. Jadi kalau siapa pergi haji pada masa kita duduk alam rahim, alam zuriat dulu, kita dengar panggilan Nabi Ibrahim sehingga itulah kita boleh pergi. Nah, kiat panggil satu kemuliaan besar orang boleh pergi haji ni. Nah, tapi kalau kita tak boleh pergi haji tak apalah, Allah Taala dia tahu kita susah kan. Tapi usaha we boleh pergi haji. Nah, dunia sekarang ni saya tanya kata pelik. Kereta fok itanya asrai 2 butir kereta. Tak padan asrai kereta, asrai rumah pula. Tanya kata haji gi dak tak ada gi. Nah, salah mana kalau kita taruh duit supaya dengan kita bayar asrai. Asrai kereta ni RM900,000, RM800,000 dia bayar 7 tahun ya. Nah, kalau dia buat support tu kita tahu semua sampai 9 tahun 7 tahun boleh pergi haji, salah mana ya? Kereta RM900,000, RM700,000 haji RM200,000 lebih ya. Boleh pergi. Kenapa tak? Tapi duduk di Kuantang Chai kita, kita doa tak? Nah, kita doa minta dengan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Jadi Nabi Ibrahim ni panggil suruh pergi buat haji. Nah, panggilan Nabi Ibrahim hari tu tadi pasal tu haji ni hubungi kuampin pinom kita bukan sekadar umat Nabi Muhammad dok hang sapaan umat Nabi Ibrahim. Nah, hubungi kita dengan anbiya-anbiya telah lepas. Panggilan buat haji ni. Pasal tu gi sano masya-Allah boleh kelihat orang Islam macam-macam rupa. Nah, ada kulit hitam, ada rambut keriting, ada mata ripi, ada mata luar, hidung macung, hidung besar, ada macam-macam. Semua tu saudara kita belako. Nah, adik-beradik, anak-beranak kita berlaku. Nah, Tuhan nak kita gambar kata hok mari pergi haji ni orang Islam berlaku weh. Kena sayang, kena kasih. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni adalah saudara. Nah, jangan kacau jadi pecah belah, jangan jadi puak. Tak sih, wak jadi so. Nah. Dan juga hok peliknya belum pada kita nak itu ni, Nabi Ibrahim dia doa, kita gila ni. Haji kita gila ni seneng. Ada dengan hotel. Nah, dengan air. Rumah kita air pun tak ada. Nah, di sana ada airnya, ada kipas angin, ada belakang. Air minum, makan siap. Nabi Ibrahim ni, tinggal bini dia tak ada orang seorang abu. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Allah Ta'ala perintah, Nabi Ibrahim pergi tinggal isteri, sore dengan anak hok kecil, anak merah-merah. Nabi Ismail tak lepas pek lagi. Gi tinggal situ. Allah Taala suruh tinggal. Suruh letak situ. Lepas Nabi Ibrahim paling tadi, Nabi Ibrahim doa ni, Rabbana inni askantu min zurriyyati, ya Allah. Kami tepati anak cucu kami sini ni. Nah, biwadin ghairi zi zar'in, tempat lembah yang tidak ada tanam. Nah, kalau habis makan ni tak usah cari buah kayu lah, tak ada. Tak usah cari kaca cabuk lah, tak ada. Nah, tak usah cari laksa laksa lah, tak ada. Dia sorang duduk situ. Nah, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Sini ni rumah tu. Ialah Kaabah. Musyarrafah di Kaabah. Nah, jadi bo Nabi Ibrahim gi tinggal anak situ tujuan apa? Liuqimu salah. Supaya gi semayang situ. Semayang di Masjid Haram ni boleh cuma mana eh? 100,000. 100,000 sekali semayang boleh 100,000. 100,000 ni banyak mana? Kita semayang 55 tahun lebih baru boleh 100,000 kalau kita semayang rumah kita.
Mana tak ada jalan lah nak cukupkan umur kita. Tak sampai 55 ke? Okay? Ada yang mati 40, ada yang mati 50. Semayang sekali tu boleh 100 ribu. Pasal tu kalau kita semayang, dia buat haji ni semayang waktu situ, Masya Allah, pahala banyak. Nah, nombor satu sekali, liuqimus salah. Nabi Ibrahim sanggup pindah mari daripada Baitul Maqdis, tinggal tanah air, tempat duduk, tempat beranak, mari duduk di Baitillahil Haram. Liuqimus salah. Supaya mendirikan semayang. So, patusah lagi, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Doa Nabi Ibrahim kata, jadilah hati-hati manusia ni kasih kepada tempat ni. Tanya orang gidah, nak pergi pula tak? Ha, subhanallah, plekat. Teringat sayu hati nak pergi pula. Kalau kita pergi jalan, kita ikutlah pergi jalan mana. Pergi jalan Chiang Mai, kau bakok kita pergi sekali, kita puas dah. Pergi kali yang kedua tu, bawa anak-anak boleh lah. Kalau kita nak pergi untuk diri kita tu, puas. Tapi Mekah ni tak ada, tak puas lagi. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim kata, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ui hati manusia ni kasih pada tempat tu. So, yang kedua pula, yang ketiga pula, Nabi Ibrahim kata, warzuqhum minas thamarat. Dan builah makan kepada orang-orang duduk sini, orang-orang buat haji ni buah-buah kayu. Teragis sana boleh makan belakang. Tak suka, tanam tak naik, ada belakang. Buah timung pun ada, buah macam pun ada. Dah, buah deria, hok payah hok naik kapal tak ada jual sana. Travel itu naik kapal buah deria. Sekat demo dulu lagi, dia bangga tu. Nah, tapi Mekah siapa? Ni bawa gila ke mana tahu? Buah deria siapa Mekah? Nah, benda hak paling punah sekali kacang cabut ada juga. Nah, ada Mekah. Berkat doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Supaya mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ni doa Nabi Ibrahim. Patu Mekah ni ibu bapa yang dirahmati Allah. Tempat yang bersejarah lah kita kata. Dan juga amalan haji ni belum pada kita nak pergi situ, kita nak sebut kata haji ni ke setiap tahun kita jual tanah, jual taruh duit, jual habis pitih ni sebab gapo kita nak pergi sana. Apa kata saat ni lah, nombor satu, fadilat semayah itu besar. Yang kedua pula, dia adalah rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, lima rukun ni, salah satu daripada rukunnya kita pergi buat haji. Nah, pergi buat haji. Jadi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tanya Nabi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita kata ada orang tanya Nabi, ayul a'mali afdal, amalan mana kau paling comel sekali, paling baik sekali, paling baik sekali, paling molek sekali. Nabi kata imanun billahi wa rasulih. Nombor satu kali kita beriman pada Allah. Kita beriman pada Allah ni tak ada dah amalan nak paling besar. Alhamdulillah buat kita beranak mari ni kena Tuhan. Boleh beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ni anak kecil nak pergi kepada syurga. Anak kecil ni ada seorang lelaki Nimbe. Hari kiamat ni kena timbang deh. Nah, bukan timbang orang mukten saja. Nah, timbang orang mukten tak payah mana, kodrian tak payah mana, timbang amalan yang kita duk using. Ada orang yang satu ketika bonok nimbe ni tuai masya-Allah gemuk molek. Atas dunianya makan belako. Nah, tuai gemuk masya-Allah. Bagi nimbe tak naik kilo. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tak ada naik kilo. Ada juga macam tu. Tuan besar tapi amalan tak ada. Ada orang amalan halus ya. Tapi tuan halus ya tapi amalan besar. Nah, banyak orang macam ni. Jadi bon nime ni seorang lelaki ni tak ada sikit abu amalan dia. Lepas tu malaikat nak ambil kebun neraka. Lepas tu ada panggilan daripada Allah Taala, so berhenti dulu, ada satu bekah lagi. Satu bok lagi, hak tak kira. Mari buka bok tu. Terdapat di dalam tu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia beriman pada Allah lah, walaupun dia tak ada amalan soleh. Lalulah malaikat tu yang kata, hey malaikat, ambil orang ni ke buhala syurga lah. Ha, ni besarnya kita beriman pada Allah Ta'ala. Beriman pada Allah Ta'ala ni dah besar. Nah, lebih-lebih lagi beriman, lepas tu buat amalan soleh pula. Nah, imisah ni pun alhamdulillah. Kita dengar kisah seorang lelaki ni ketika dia wasiat kepada anak dia, apabila ayah mati ni, suruh bakar, wujadi habuk angin, wujadi debu pasir. Lepas tu ambil habuk angin debu pasir ni, kita tahu ke laut, getek, kita tahu dalam hutan, getek, kita tahu atas bukit, getek. Lepas tu tahu masa mana? Kita tahu masa angin kuat, wuj kerak cair lagi habis, debu angin dia tadi. Anak dia apa? Buat supaya ayah dia wasiat. Buat.
jumpa dengan Allah Ta'ala esok hari, hari kiamat lah. Tuhan tanya, sebab gapo? Suruh wasiat kepada anak, bakar, lepas bakar tadi, kita tahu ke laut, tahu darat, tahu mana. Dia kata, ini akhafullah, dia takut pada Tuhan. So ya, amalan ada, ada perasaan takut. Eh, kita ni, 60 tahun ni, tak ada buat amalan molek lagi, dia lah. Nah, lepas tu, eh, kalau siapa hari kiamat, Tuhan azab cerak dia, lepas tu, bakar senang sikit, ujah dia buat angin, tak jadi tuai, tak jadi rupa parah ni. Kalau Tuhan nak azab pun jadi payah sikit, dia duduk amuk gitu lah. Dia duduk amuk gitu lah. Tuhan tanya, sebab apa? Sebab takut Tuhan. Maka Tuhan kata, ya malaikat, ambil orang ni bubur syurga. Ah, ni rahmat Allah Ta'ala lah. Jadi, itu sah. Berimeh pada Allah. Yang kedua, Nabi kata, qila thumma madha? Sahabat tanya Nabi, gapo pula? Nabi kata, hajjum mabrur. Haji mabrur. Nah, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Gi haji ni, kalau boleh haji mabrur, ini adalah sebaik-baik amalan di atas dunia ni. Dan juga, so lagi, Nabi sebut, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al jannah. Haji mabrur ni tidak ada balasan mereka syurga tu. Besar eh? Ha, besar. Lepas tu, hari haji pula. Eh, kita ni tak ada boleh buat haji ni, buat gua ni. Tapi pahala haji ada. Ha, pahala haji ada. Pahala haji ke apa ya, ustaz? Salah satunya, lepas subuh kita berzikir sebentar, kita baca Quran, hingga naik matahari kita semaya dua rakaat. Semaya Isra' ke apa ikutlah, semaya duha ke. Nabi kata boleh pahala haji wal umrah tamatan, tamatan, tamatan. Boleh penuh-penuh pahala haji dan umrah. So, so lagi, kita mari duduk ngaji. Mari duduk ngaji, mari duduk belajar menguai ni, boleh pahala haji ni. Boleh pahala haji, supaya ada demo gida. Kalau demo gida bantuan terbang, mari 2-30 hari klik, mari kita boleh supaya demo juga. Kita duduk ngaji ilmu. Lepas tu, kita kata, tak kena gila. Kalau lagu tu, tak boleh, tak kena gila. Pahala suku, haji tu suku. Pahala haji ni, supaya dengan pahala demo tu. Tapi haji wajib kena buat. Nah, sekali sore tu wajib kena buat lah. Tapi cara nak boleh pahala haji tu, banyak. Banyak cara, nanti kita kecil semula lah. Lepas tu, dalam haji ni, Nabi sebut kata, faman hajja falam yarfuz. Siapa pergi haji, tak kecek koksi. Tak ngupak, tak maki hamu, tak celore, tak baloh dengan orang. Walam yafsuk dan tak ada buat maksiat. Kerana haji ni, nombor satu sekali, kena patah mulut. Nah, kita pergi tak biasa kelih orang. Oloh, tanya dia ni. Dia lah. Makhluk tu, eh. Nah. Olo rambut keritingnya. Ha. Ada pasal-pasal. Tak leh duk dia-dia jadi kelih ke. Nah hamba Tuhan cukuplah. Nah nak tubik warna merah kuning pun ikut dia lah Tuhan. Tuhan jadi berlaku. Nah jaga mulut. Mulut kita jaga molek. Patu alam yafsuq dan tak leh buat maksiat. Nah, sebab apa? Eh sana tu khususnya kalau pasal tu Abu Hanifah. Baik mana nikah dulu kau pergi buat haji dulu. Abu Hanifah kata nikah dulu. Pasal apa? Pasal pergi haji ni kelih orang mak saleh hidung tinggi-tingginya paling tak berhenti radu. Suruh beringat dah tapi kalau kita pergi dengan bini apa kata Imam Syafi'i tak apa. Pergi haji dululah comel. Tapi ni ayat kata Abu Hanifah kata bini dulu. Lepas tu kau buat haji. Pasal apa? Takut ni dah. Takut dia tak bawa bini. Kelih orang ni etek ni etek. Ha, tak ada apa dah lah hari ni. Gina buat haji. Nah, kena duk ngurut kok. Nah, duk paling kok sih misalnya. Nah, pasal tu falam yafsuk. Kalau boleh jaga mulut, jaga hati, jaga anggota, raja'a qayyumin waladatuhu ummuh. Klik mari cuci daripada dosa supaya dengan mak mula-mula beranak dia. Anak mula-mula beranak ni cuci. Pasal tu foto buat jumpa budak kecil ni sayang belako, kasih belako, nak kucuk belako, nak sium belako, nak dakak belako, nak dukung belako. Kenapa? Karena tak ada dosa. Budak dia kan? Dia cuci, bawa cuci dia kena. Budak mau beranak. Pakat nak dukung kan? Ha, pasal dia tak ada dosa budak. Subhanallah. Jadi, kita, hari yang kita tak ada dosa mula-mula, masa kita beranak tadi, tak ada dosa cik abu. Cuci. Tak ada susah, tak ada susah hati gapo. Nah, lepas tu kalau kita nak cuci supaya hari tu juga, pergi haji klik mari. Ha, boleh insyaAllah ta'ala. Jadi, muslimah yang dirahmati Allah, so lagi, saya nak ayat, Nabi sebut, tabi'u bainal haji wal umrah, buatlah haji umrah buatlah. Nah, fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub,
Karena haji umrah ni boleh buai ke papor yang di dalam hidup dan dosa kita dalam hidup. Kita dok pernah kata kalau kita pergi buat haji habis duit kan? Habis duit ustaz pergi buat haji dak. Tuhan janji kata siapa pergi buat haji Tuhan nak duit. Siapa pergi buat umrah Tuhan tak sel jadi susah dia. Pasal tu fok dok gua fok dok pergi buat haji semua tu duit banyak. Cuba kali fok-fok tak sel kan. Duit banyak dah ni. Pergi buat haji semua. Terus kita pergi buat haji semua insya-Allah supaya ada nabi. Jadi kepaporan pun tak ada dalam hidup kita dan juga dosa pun tak ada di dalam hidup kita. Subhanallah. Nah, kita duk rasa kata habis duit dak. Patu nabi sebut juga ta'ajjalu ilal haji, gi buat haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'rud lahu, karena kita tak tahu kita nak jadi gapo. Nah, masa depan kita tak tahu. Nak jadi sakit ke, nak demam ke, kena tu kena ni kita tak tahu. Nah, pasal tu kalau ada prom, mi kuam prom merai. Kuam prom gapo teh ustaz? Ada kesihatan. Patu ada duit untuk nak pergi sampai Mekah, makan-makan sana. Dah sara orang rumah, boleh pergi. Nah, boleh pergi, wajib pergi haji dah. Ha ni benar-benar yang perlu kita kita kena tahu. Dan so lagi, hak ustaz nak sebutnya dah huqa yang kita kecek sana kita ayat kelebihan haji dah. Kita nak ngaji pula haji ni kita boleh gapo eh? Kita pergi buat haji boleh gapo? Yang pertama boleh mengingatkan kedudukan kita dari kiamat. Sebagai tayangi. Nah, Allah Ta'ala nak tayang. Hari ni haji ni seperti pak patibak. Pak patibak dia panggil. Untuk hari kiamat. Gapa usah? Nomor satu pakaian kita. Putih belakang yateh. Orang tina tak apa dah. Pakaian putih. Pakaian putih ni tunjuk di atas gapa? Tunjuk kata kain kapan kita. Nah, kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Lagu tu lah. Tak ada poket, tak ada kocek, tak ada zik, tak ada. Tak boleh pakaian, tak boleh jahit, tak boleh. Nah. Orang kain kapan ni ada poket tak eh? Tak ada. Bukan kata buat poket, bawa RM50 takut lapar dalam kubur. Tak ada. Supur dengan dia mau haji tu. Tak ada poket. Kalau nak bawa duit pun lain, tak boleh bawa dalam poket baju dia, tak boleh. Kubur dalam tali kenik kau, tak apalah. Ataupun bawa beg suku, tak apalah. Jadi, gambaran haji ni, gambaran kita di padang mahsyar satu hari nanti. Nah, untuk kita beringat, kata satu hari nanti, lagu itulah kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut kata, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufah, hufah, urah, uzlan. Hari kiamat ni, tak ada kasu. Nah, berbogel. Nah, maknanya, klik pada asal kita. Qultu ya Rasulullah an-nisa wal rijal jami'an. Aisyah tanya orang lelaki perempuan serupa kah? Nabi kata lagu mana? Yanzuru ba'dhum ila ba'din. Aisyah kata, ha kalau gitu boleh pakai kelih kalau tu. Nah, kain kapan kita pakai mati nak dewa berapa hari. Nah, tani dalam kubur nak dewa berapa hari. Tapi ada deh. Orang yang ditani kapan tadi mayat dia tak acup, kain kapan pun tak acup. Ada kat kubur sini. Nah, banyak khususnya orang mati dalam jalan Allah Taala ni. Mayat dia tak acuh pada kain kapan pun tak acuh. So lagi mayat acuh, kain kapan acuh pada kau. Tapi hok tinggi dia mau jumpa je. Mayat tak acuh, kain kapan pun tak acuh. Nah, tapi roliknya acuh belakang lah. Kain tuala ni nak berapa hari. Nah, kain kapan nak berapa hari acuh. Jadi Aisyah tanya kata, kalau gitu foita boleh kelih pergi mari. Nabi kata lagu mana, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dukum ila ba'din. Hari kiamat tak ada siapa madu siapa dah. Tak ada siapa nak madu hatu, tak ada dah. Dah, tak ada nak madu. Kita, saya nak akak contoh. Ada orang rumah. Dia tu ambil di rumah sakit. Lepas tu, tok laki dia tu mutu mari tepuh. Nah, tok laki dia mutu mari tepuh. Dia tak khabar anak duduk mana, terkejut oleh tok laki. Dah, anak dia dukung tadi. Tak khabar kata duduk mana. Tak ingat kata siapa ambil anak. Nah, begitu juga hari kiamat. Hari kiamat ni dahsyat tak dahsyat sehingga kita terlupa, tak ada nak kira gapo. So kau gapo? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Adik-beradik kita, mak pak kita, anak beranak kita tak ada nak madu langsung. Sebab gapo? Kata ulama takutnya minta pahala. Jumpa dengan adik-beradik, mak minta pahala sikit kawan, kurang ni. Tak sejumpa, jumpa minta demo tak ada pasal. Nah, baik kita taruh tak jumpa. Atas dunia ni kita buih tak apa, kita boleh cari semula.
Tapi pahala ni kita nak cari lain tak boleh. Lainlah sedekah jariah tu. Sedekah semayan bel itu semayan ni mati kat mana sud kat tu lah. Lepas tu, kalau jumpa dengan mak, anak, mak ni kurang pahala ni, mari boleh sikit. Tak siap tu dah, malah jumpa. Dengan mak tak siap jumpa, dengan adik-beradik tak siap jumpa mata. Pasal apa? Takutnya minta pahala. Di hari kiamat lah gitulah. Jadi, haji ni merupakan tayangnya kita daripada mahsyar. Ya Nabi tak siap kita pakai top, pakai piyah, pakai serban tak siap. Kerana apa? Di hari kiamat ni, matahari sejepkar dengan kepala kita. Panah. Peluh. Peluh banyak tak banyak? Ada sekat lutut, sekat pinggir, ada masuk mulut, etek, ada lemah kokak-kokak. Etek. Mengikut amalan kita lah. Kalau kita amalan molek, ada tak bongok sikit, tak lemah air. Kalau amalan kita kurang, ada pah bawah tu. Ingat, kita kelih, atau kita nak tergelar, tak tergelar, kira kelih amalan kita. Pah tergelar air, ni bukan tergelar air boh bau ni, tergelar air peluh demo. Air peluh banyak tak banyak, peluhnya pakak peluh tadi, jadi sungai, jadi sungai dah, jadi laut, tergelar dah itu. Ni wa'liyazubillah. Pasal tu muslimin dirahmatullah. Jadi, haji ni, ketika kita duduk pada mahsyar, duduk di Arafah, khususnya Arafah ni, orang yang terpakai yang sama saja. Susah panah. Tapi lah ni, alhamdulillah ada poh kayu gapo. Kita duduk pada mahsyar ni, kata ulama, 100 tahun. Sekata setengah ulama pula, 300 tahun. Setengah ulama pula, 50 tahun. 50 ribu tahun. Pas tahun-setahun hari akhirat ni, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Pah kena duduk pada masa 3 hari tak ke 3000. Pah kena duduk 300 tahun ku ambil berapa? Tak pandai nak ku ni. Tak banyak berdoa. Pah duduk dengan keadaan lagu tu, nak tepat teduh pun tak ada, tayangnya pun tak ada, gapo pun tak ada. Oh, gi haji ni masya-Allah, boleh khabar kata pada mahsyar kita lagu ni sungguh. Duduk lagu ni lah kita pada mahsyar. Pasal lagi muslimin yang muslimat yang dirahmati oleh Allah. Haji ni juga untuk kita ikut ajaran Allah. Tuhan suruh tawah, kita tawah. Tuhan suruh melontar, suruh melontar. Kita temai jual ke boleh ni? Bukan, ibadat. Ada orang yang tak minat orang Islam, dia tak ada pedoh pergi buat haji. Pergi duk main. Ke pekong batu lah, ke tawah, ke lopak lah, ke se'e lah. Ayatnya jadi. Dia duk amuk kau pergi main. Bukan. Haji ni ibadat. Ibadat pesen guna ring, guna piti. Kita manusia ni, kita buat supaya dengan Tuhan suruh. Cukup lah. Supaya dengan Tuhan suruh, boleh pahala berlaku, tak ada masalah. Khudu anni manasikakum, buat seperti Nabi buat. Kita buat haji ni, pasal tu ibadat di dalam Islam, tak usah kira banyak lah. Kalau kita kira banyak ni, jadi buat susah hati kita. Ni, nak gerban ni. Nak gerban ni, mari ku dah. Lemu 35,000 kun segi. Tu bik mari 3,500, 4,500. Loh banyaknya kalau kita pergi beli kedai pun. Kalau pergi beli kedai daging murah pada ni, ayatnya jadi. Spesial. Hak spesial lagi lepas pada dia gerbang siap pergi kecek pula. Dia mau beli apa kilo? Kawan boleh 5. Segi apa? 4 kilo. 4 kilo. Segi 4,000. Kawan 4,000 juga boleh 10 kilo. Allah mahalnya dia tu jual. Jadi kalau kita nak beli untuk nak makan, kita pergi kedai lah. Tapi kalau kita nak gerbang, tak usah kecek banyak. Semelih-semelih kot, bagi-bagi, tak apalah. Boleh pahala dah. Sikit banyak, tak usah kira tangan. Kita nak beli, kita kelih dah lembu kan? Duk kelih dah, kata lembu besar ni, harga cuma ni. Kita kena kot, sudah lah. Tubik daging cuma mana, tak ada kena kira banyak. Ibadat dia lah, gitu lah. Supaya dengan semayah. Bapa kau zuhur 4. Patutnya zuhur 2 jadi, kita letih kerja ni. Kalau mau lek subuh ni jadi pak kita baru tak sedap kira banyak lah. Ibadat dia panggil ghairu mafhumil makna. Kita tak payah kata sebab apa Allah Ta'ala suruh kita buat, kita tunduk, kita patuh dengan perintah Allah. Tapi di sebalik tu ada hikmah besar. Setiap ibadat kalau Allah Ta'ala suruh ni ada hikmah besar. Ada hikmah besar. Ikutlah syariat Allah Ta'ala suruh ni, ada benda comel belana, ada benda molek belako. Tak ada benda huduh di alik selek. Awak itanya lah ni. Bak sakah duk jadi baloh sangat. Papa jantan boleh 2, tina boleh so. Berasa dak itu? Dak alhamdulillah. Tapi bila-bila dak naik mahkamah ramah.
Ledak dah. Bukan hok itu lain lah. Naik mahkamah lah. Kau duk baloh gege. Tak cuk-cuk lagi baksa kau. Sebab apa? Ada satu tempat. Di dalam tiga wilayah ni saya tak sebutlah yang buat mana. Saya pergi. Ada keluarga tadi. Dia nak bagi pesan Islam. Patah kata banyak. Islam ni orang lelaki boleh dua. Orang perempuan boleh satu. Dia kata gitu. Dia nak kufur. Dia nak murtad. Dia nak jadi orang kafir. Bila jadi orang kafir tak bagi sama banyak. Ada dah benda pesan ni berlaku. Jom murtad. Kenapa? Apabila murtad dah dia kena guna undang-undang. Hak dia menung. Apa guna undang-undang dia menung bagi sama banyak. Dengan sebab duit pitih. Spesing. Hak pesing balah adik-adik dengan saka tu banyak juga. Jadi, kalau kita klik saka ni, sana ayat kata hikmat. Nak contoh lah, contoh hikmat syariat Allah Ta'ala ni comel tak comel. Saka ni, tu yang orang lelaki dua, orang perpuasa ni, dia ada hikmat besar. Misalnya, ayah kita mati dengan 90 ribu. Duit saka. Ada anak seorang, tina seorang yatim. Hak yatim boleh apa? Dalam 90 ribu tu. 90 yatim kan? Hak tina pula boleh? 30. Tikah teruk 90 dengan 30 ni. Tikah banyak ni. Hak yatim boleh 90, hak tina boleh 30 ribu tu kita banyak dah. Pas kalau 30 juta. Kalau hak yatim boleh 90 juta, hak tina boleh 30 juta. Tikah banyak tak? Pas puas hati tak? Puas hati Alhamdulillah. Jadi gini. Syariat tu ni. Ketika orang jatuh, orang lelaki nak nikah ni siapa bayar mah kahwin? Kalau 30 ribu. Cukup ke tak nak bayar mah kahwin ni lah ni 30 ribu? Mak ni dengan harta 90 ribu. Hak jatuh boleh saka 90 ribu ya. Nak kita tambah mana pula tahu mah kahwin 100 ribu lebih lah ni. Tak cukup pula dah. Hak perempuan tadi, misalnya. 30 ribu. Hak jatuh mari nikah pula boleh mahkawin 100 ribu pula. Jadi 130 lebih banyak pada hak yatim. Hak yatim titlop. Kerana hak 90 tadi kena bayar mahkawin ke demo. Kena tambah pula pergi butang pula dengan sahakon. Nak nikah. Syariat Tuhan itu lebih kurang. Aku itulah. Patuh hak kedia pula. Hak tu kita mudah nampak. Nak menikah pula sama yatim. Saya pergi nak semak bonus satu borisak lah. Borisak air lah. Borisak air ni apabila kita semak dia wiskok. Asal 35 kok bawa semak semacik main dia wiskok ya. Terus semak main-main hok murah kita kena mena lah. Skok wayar ni. Patu di dalam tu dia awak lagu mana? Nai. Nang sau, namna. Patu nang. Un-un. Nak un-un nak rongrak dah ni. Kalau siapa tak ngaku jantan gi duduk un-un sini. Kalau siapa tak ngaku tina gi duduk tempat un-un rongrak siap dah. Pakalu fok itu pakak duk kalau orang misal. Pakak duk nikah jantan sama jantan nak tubik anak bila Tak tubik punah rabuk Allah Taala bui. Hak tina sama tina apa tu juga. Bukan susah tak imin nak nikah saja dah. Siapa nak cara lepas pada ni? Anak tak ada, cucu tak ada. Susah segala-gala. Lebih-lebih lagi takutnya balik bumi supaya Nabi Lut itu khabrak lagi kita. Hak kena boh ni pun makan tak habis dah. Nya balik bumi pula kawasan ni tak ada pasal-pasal. Jadi tepas jaruh lagi kita. Jadi semua syariat Allah Taala ni dia comel berlaku. Sama ada haji, sembahyang, puasa, zakat, gapo tu semua tu adalah benda molek. Patu yang ketiga pula. Yang ketiga pula suruh kita ingat kata kita ni duduk musuh dengan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tuhan raya semenjak lama-lama dah syaitan ni jangan dia baik main lah. Jangan dia jadi sain lah. Kerana dia musuh. Kita ni kena lawan banyak lah. Medan dalam hidup kita kena lawan banyak. Yang pertama lawan dengan diri kita ni. Lawan dengan nafsu kita. Dengan hawa nafsu kita. Dengan diri kita. Lawan dengan diri ni berat juga dah. Diri ni kalau masa-masa ni nak berehat-berehat tak batal tidur lah. Tapi kena lawan mari nak dengan mengajar Ustaz Hei mari hari ni misalnya. Tak imej mari ni. Nak mengajar lawan dengan diri. Kata Ibn Qayyim, lawan diri ni ada 4. Yang pertama, lawan suruh dia ngaji reti agama. Khususnya karacakan. Karacakan ni kita tak ada ngaji langsung agama. Marilah ngaji minggu-minggu ni. Kalau kita tak wih masa, tak reti semua kita. Alhamdulillah sekarang ni, lubang kebaik, naga baik, orang karacakan sungguh berlaku Alhamdulillah. Kalau kita tak pelik masa, tak reti semua kita. Kita tak lawan dia.
Jadi kita kena lawan we masa untuk nak ngaji, lawan diri. Selagi lawan untuk nak beramal. Ngaji dah nak amal. Susah juga. Nah. Yang ketiga, lawan untuk nak sapa. Beroyak demo, sapa ke demo. Yang keempat, lawan demo menyakiti. Apabila kita sapa dia, katuk dengan demo. Katuk dengan demo. Tak demo, yang beti-beti lah, yang hidup kuat dengan ceramah tu. Misalnya. Ada satu tempat, sain. Punya nak pergi baca tebah tu. Dia kata tak usah baca lah, bak dadah katuk orang ramah dia tu. Nah, bukan ustaz orang lain. Lepas tu jawab orang duduk tepi dia tak usah baca lah, bak semayah jemaah kahwin tak semayah jemaah. Tak ada kena kecek tu khotik, katuk belakang. Katuk belakang. Sebenarnya, jadi kita kena lawan diri. Nah, lepas tu medan nak lawan pula syaitan. Syaitan ni, dia ada paumai hak rakyat jauh. Dengan hak rakyat san. Hak rakyat jauhnya, suruh kita masuk neraka sekalinya dia. Syaitan. Dia ada paumai dia. Hak tu hak rakyat jauh. Nah, tak boleh hari ni esok, tak boleh esok, lusa. Tak boleh lusa, kak nak mati pun tak apa, nak kaya. Syaitan. Yang pentingnya masuk neraka, tak boleh masuk sore. Rakyat jauh. Hak rakyat san pula, we kita neraka tu. Wah, maksiat. Nah, we kufur pada Allah. Rakyat san. Nah, apabila wak maksiat, masuk neraka juga ujungnya tu. Tak apalah. Nah, apabila neraka, wak maksiat neraka pada Allah, jatuh neraka. Ni kerja syaitan. Hak peliknya kerja syaitan ni tak ada kasihan cakan buat dia. Tak ada. Tak ada cakan kasihan cakan buat syaitan ni berhenti. Buat kerja tak sedak wah demo masuk neraka. Dok. Syaitan kerja 24 jam. Dok sekali dengan kita tak berhenti gaduh. Mula pada beranak ada korin selalu dah. Hingga siapa kita mati, dok gaya kita suruh neraka pada Allah Ta'ala. Nah, syaitan. Jadi pasal itulah. So lagi syaitan pula dia masuk pesen agama. Hak nak masuk betul-betul suruh semua berhala ni tak percaya cerak fok kita ni. Kita duk mengaji lama kening tak akan nak semua berhala ke. Ha, syaitan tak masuk tu. Syaitan masuk pesen agama. Pesen agama aku mana? Saja aku semaya 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Allah, Allah, Allah. Ay, tak masuk ni saat ni. Ha, dia masuk pesen waswah. Nah, tak masuk. Syaitan dia pandai. Dia masuk ke agama cara dia. Rupa-rupa agama tapi bukan agama. Dia mau takbiratul ihram syak dah takbir baru nak masuk takbir. Waswah dia panggil. Nah, dia masuk besi agama. Pasal tu syaitan apabila dia gaya Nabi Adam wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya bersumpah dengan Allah nak nasihat pada Muhammad. Makanlah buah kayu ni boleh duduk kekal. Kalau nak duduk seni sok mau pasal apa tak si seni okey. Terah tanya fok putih ni. Bawa habis masa tu, bawa bla-bla, takut habis masa, kan? Okay? Lagu mana nak boleh duduk dalam putih semula, kan? Okay? Misalnya. Kerana sedap duduk, misalnya, kan? Okay? Dari syurga, lebih senang lagi. Tabiat manusia, dia tak setinggal benda senang. Syaitan dia masuk cuk tu, lepas tu dia masuk bak agama. Wallahi, ha, bunyi wallahi. Nampak agama sikit. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasi'in. Nabi Adam dengan Siti Hawa rebah ni dah. Rebah syaitan, tipu dia syaitan melalui agama. Nah, pasal tu ibu bapa yang dirahmati Allah. Jadi kita kena ngaji, kena belajar, khususnya haji ni mengingatkan kita kena lawan dengan syaitan. Nabi Ibrahim kau nak sembelih anak dia Ismail tu macam-macam tipu daya syaitan. Nah, tak sewi sembelih. Ya kau awak nak sembelih anak ni. Boleh anak seorang ni masa tua. Nah, kurang-kurang boleh hantar di klinik kalau lah ni ke. Kita tua, kecil manis lagi, ngah darah tinggi lagi, anak baru boleh, baru besar, tiba-tiba suruh sembelih. Kuih-kuih kalau ada anak besar boleh bawa kita pergi klinik, bukan? Syaitan kata, hey, betul kau awak nak sembelih ni? Anak kan? Nah, tak makan Nabi Ibrahim, nyopekun dengan Nabi Ibrahim lontar tu, gigayo Siti Hawa pulak. Hey, cuba klih tu lelaki mu cukup tak cukup ni? Nah, nak sembelih anak? Nah, tak betul baji dan nampak biasa ni? Gigayo Siti Hawa. Gigayo bini dia, ya, bini Nabi Ismail. Nyopekun pulak dia. Jadi, apabila kita berpegang dengan Allah, dengan agama, syaitan nak tipu tak boleh. Khususnya orang yang beriman tinggi kepada Allah Ta'ala ni ketika Nabi Ibrahim tinggal isteri dia di Kaabah ni. Nah, ketika dia tanya Allahu amarka bihadza tu, hey, kau sumai tinggal mos sini ni. Pak tak ada orang makan ni tak cukup air, tak ada pada pasir panah pun kayu tak ada ni. Kalau kita ni balah geger dah. Tak ada nak sampai situ lagi ni gomong dumuh gitu. Nak turun tangga tu kena dah. Nah, pesen mana tu lelaki sini nah. Nak kita tinggal pada pasir pak tak ada orang. Cuma dia tanya kata Allah, dia tahu kata Nabi Ibrahim tak peleng. Nah, punya giltok situ tu perintah Tuhan lah. Adakah Tuhan suruh mari tinggal mu sini dengan anak? Nabi Ibrahim kata, betul.
Jawab dia, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau Tuhan sanggup, Tuhan kata mari tinggal sini, kami tak akan sia-sia duduk sini. Betul. Semenjak daripada tinggal peninggalan Nabi Ibrahim, tinggal anak bini situ, hingga sampai lah ni kita duduk pergi lagi seluruh tempat tu. Tak bertiradu duduk ingat sejarah-sejarah silam yang telah lepas. Jadi, pasal itulah ya, ibu bapa yang dirahmatullah Allah, masa yang bui pada saya sampai aku 12 ke. Takut for kita ada program kot lain pula. Dah, saya rasa kecek dengan cara haji dengan cara umumnya dan pengajaran-pengajaran daripada haji yang perlu kita kena ambil dalam ibadat haji. Dan saya rasa sekadar itu dulu hari ini dah. InsyaAllah kita jumpa semula. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa fawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.